Nonton Yuskis masa Wendy jadi masa jadi sungai jadi sungai satu. Kalau Wendy jadi lucu banget. Lucu banget. Oke, terima kasih buat teman-teman Starbank. Nah, ini Christian, ini adalah anak dari Bang Rosi Sompul ya. Betul. Tapi kayaknya belum lengkap kalau kita ngobrolnya. Ngobrolnya apa ya? Anu apa? Apa? Pengen ngobrol apa? Akrib medali emas. Oh, dapat medali emas. Nah, akan lengkap lagi kalau ngobrolnya didampingin sama ibu ya. Betul, ibu ada di sini? Ada. Ibu ada? Ibu ada. Ada. Ibu. Nanti kita undang kok ada ini namanya. Mama. Undang anak-anak bangsa yang sangat luar biasa ini karena kita juga ingin memperingati Hari Sumpah Pemuda. Makanya kita mendatangkan anak-anak bangsa yang sangat berprestasi ya. Ya udah, ya Juragan mau duduk dulu. Oke, siap. Christian. Oke. Juragan mau duduk dulu ya. Duduk. Ya.
lagi kudian duit ya? Kenapa? Ini beli patung baru? Iya. Seni, ya. Jadi suka dengan patung-patung. Saya beli dari London. Ini patung-patung karena kan ini Sumpah Pemuda. Nah. Jadi saya membeli patung pahlawan-pahlawan bangsa. Ya, oke. Juragan mau duduk. Hari ini kayaknya ceria sekali, senang sekali ya. Nah, Ibu, prestasi Tian ini kan cukup gemilang ya kalau dibilang, karena pernah berhasil memenangkan juara satu Olimpiade Tunagrahita Dunia di Athena Yunani. Tahun berapa waktu itu, Bu? Tahun 2011. Wah, Christian seneng ya? Iya. Seneng banget dia, kayaknya bangga banget. Pengen ngobrol apa? Medali emas banget. Iya, bangga ya. Nah, terus katanya setelah menang sempat diundang Pak SBY ke istana juga. Gimana rasanya dapat ucapan selamat dari Bapak Presiden? Oh iya. Seneng ya? Seneng kok. Tante, kalau boleh tahu, Christian ini belajar berenang itu dari usia berapa? Sejak kapan suka renang? Dia suka berenang dari usia 7 tahun. Oh, dari 7 tahun. Iya. Kenapa Christian suka renang? Kenapa suka renang? Renang. Sukanya kenapa? Medali, Mas. Oh, senang dapat medali. Dapat medali. Ya, karena suka main air juga ya, mungkin awalnya. Ya, nanti kita akan ngobrol lagi dengan Christian dan Ibu setelah yang satu ini. Oke. Okay. Lu langsung nyaut. Oke, dapat medali. Toiman. Nah, gimana sih cara ibu untuk mendidik Christian sehingga bisa sampai apa namanya sukses prestasi menjadi pemenang di lomba waktu itu? Ini kan ya ini prestasi dari hasil dari kerja keras Christian. Ini piagam penghargaan dari DKI Jakarta. Iya. Sebagai atlet berprestasi peroleh medali emas pada 7 Special Olympic Singapore National Games. Iya, ini Special Olympic Alana 2011. Ini fotonya keren. Nah, gimana sih, Bu, cara mendidik Christian ini? Jadi memang dia dari kecil sudah suka berenang dan dengan disiplin yang tinggi tentunya semua ini bisa diraih oleh Christian. Kebetulan dari awal sampai sekarang ini Christian dilatih oleh pelatih yang sama. Jadi dia untuk bisa membuat dirinya senang dan tidak bosan, pelatihnya sudah tahu, sudah hafal kapan dia sedang bad mood, nah, kapan dia senang untuk berlatih. Tapi awal-awal ada kekhawatiran nggak kalau Christian ini suka renang?
Oh, tentunya saya sebagai orang tua khawatir ya, melihat Christian ini adalah anak yang berkebutuhan khusus. Tadinya saya takut kalau Christian berenang di kolam yang dalam. Ternyata dia mampu. Mampu untuk sampai ke tepian. Jadi dari ujung ke ujung ini dia bisa. Melalui tapi kerja keras Christian berlatih seperti apa sih, Bu? Jadi dulu Christian berlatih seminggu dua kali. Setiap satu kali berenang ini dua jam. Minggu dua kali ya, setiap latihan dua jam. Christian sendiri cita-citanya pengen jadi apa, nah? Oh iya. Iya, profesor. Pengen jadi profesor. Pengen jadi profesor. Kalian cita-cita jadi penonton. Kalau mereka jadi penonton bukan cita-cita, apa? Terjebak. Ibu-ibu di rumah ini juga buat inspirasi juga bahwa Christian bisa seperti ini. Mungkin anak-anak Anda harusnya bisa lebih dari ini lagi ya. Ini adalah salah satu anak bangsa yang mempunyai prestasi. Jadi Anda atau ibu-ibu di luar sana yang mempunyai anak, supportlah apa bakat anak Anda, kemampuan anak Anda supaya bisa seperti Christian. Dan kali ini saya masih punya kamu, seorang anak jalanan yang mampu bangkit dari kesederhanaan dan menjelma menjadi artis yang sangat sukses. Ya. Langsung saja saya sambut, ini dia Tegar. Mana-mana selalu membawa kentrung. Kentrung. Tegar kelihatan auranya sangat bersemangat sore ini. Alhamdulillah. Christian juga iya betul ya. Semua hari ini bersemangat. Nah, hari ini kan tepat tanggal 28 memperingati Sumpah Pemuda. Prestasi Tegar juga sudah mulai menanjak. Nah, kabarnya sudah punya 2 single lagu. Ya. Namanya judulnya itu Rindu Ibu. Oh, nyiptain sendiri? Iya, nyiptain Tegar sama Pandu. Nyiptain sendiri. Dan kabarnya udah punya usaha label sendiri ya, Tegar? Ya, namanya ini. Namanya apa? Nama labelnya? Tata. Ya. Nama labelnya itu No. Dia namanya Nagri di Awan. Punya label, usaha label sendiri. Namanya Nagri di Awan. Dan sekarang sudah punya 2 artis yang ada di label Tegar. Iya. Artisnya siapa aja? Namanya itu Aro ya. Aro sama Rona. Aro sama Rona, anak-anak juga. Kakak-kakak udah gede. Nah, Tegar kemarin sempat kolaborasi dengan band Netral. Ya kan? Kedepannya ada rencana mau duet sama musisi siapa lagi nih? Tapi Tegar mau lanjutin solo dulu. Punya idola enggak? Punya. Siapa? Justin Bieber. Kalau Christian punya idola enggak, Christian? Tuhan. Idola atlet siapa? Siapa? Star Ben. Oh, Star Ben idolanya. Mungkin Tegar mempunyai tips supaya anak-anak Indonesia yang seumuran Tegar bisa berhasil kayak Tegar yang awalnya pengamen gitu ya. Mungkin kasih tips buat teman-teman ya, di rumah. Berdoa terus buat ibu-ibu kita, terus jangan putus asa. Terus maju terus. Jangan lupa berdoa. Asa, maju terus. Oke. Bagaimana kalau kita mendengarkan suara emas dari Tegar? Setuju? Amin. Tegar. Tegar. Iya, Tegar.
Oke, semuanya tangannya di atas. Yang dulu bukan layak sekarang, ku ditendang sekarang ku disayang. Ku ku menderita sekarang aku bahagia. Cita-citaku menjadi orang kaya, cukup susah sekarangnya langsung hilang. Bersyukurlah pada yang maha kuasa memberi jalan untuk ku semua. Ayo adik, ayo adik. Memberi jalannya pada tepuk tangannya. Kamu di jalan. Saya menawarin asuransi. Saya nggak minta. Ya, kalau ya, seumpama di jalan kamu kecopetan, ya, apa yang kamu lakukan? Ya saya kejar copetnya. Ya kalau kekejar, kalau enggak, kalau orangnya naik motor, lu jalan kaki? Ya teriak minta tolong. Ya kalau ada orang? Ya udah lari ke kantor polisi. Ya kalau kantor polisinya ada polisinya, kalau polisinya tugas luar? Mendingan gue nyopet sekalian ketahuan. Iya. Seumpama kamu di jalan kecepatan, apa yang kamu lakukan? Gampang, bilang ngomong. Esmas. Ada orang kecopetan. Copet! Esmas. Oh, dulu saya tahu. Mungkin saya sering ngomong kayak begitu dengan harapan. Dia kecopet, terus dia bilang, cap smile. Pas lari, copetnya langsung, cap smile. Kenapa saya
tanya begitu sama Weni dan Cesar karena saya akan mengundang anak hebat yang bisa menciptakan sepatu anti kekerasan pada wanita. Maksudnya gimana ya sepatu anti kekerasan? Kita tanya nanti ya. Makanya langsung aja saya panggil, ini dia Hibar Sahrul Ghafur. Hibar, kelas berapa sayang? Kelas 9. Kelas 9. Banyak ya? Kelas 3. Umurnya? 14 tahun. 14 tahun. Nah, Hibar Sahrul Ghafur, anak muda hebat karena kemampuannya menciptakan sepatu listrik anti pelecehan seksual dan meraih emas dalam kompetisi internasional Exhibition of Young Investor, benar ya? Iya. Di Malaysia. Tolong diceritain awal mulanya gimana sampai kamu bisa nyiptain sepatu itu. Awal mulanya sih karena waktu itu mau diselenggarain lomba karya ilmiah di LIPI Jakarta. Terus sekalinya iseng lagi nonton-nonton TV, saya ngelihat banyak kasus pemerkosaan, pelecehan seksual terhadap wanita. Dari situ saya terinspirasi untuk membuat sebuah alat sebagai bentuk perlindungan terhadap wanita, ya. Ya, sebagai bentuk perlawanan utama apabila terjadi kekerasan seksual. Bisa nyampe pikirannya. Iya loh, pakai sepatu loh. Biasanya kan pakai merica, listrik yang pakai tangan. Ini nih sepatu loh. Nah, perjuangan Hibar kan nggak mudah ya, karena sebelum menang di kancah internasional waktu itu di Malaysia, Hibar ini pernah mengikuti kejuaraan juga tingkat nasional, tapi nggak menang ya. Nggak. Pernah. Finalis. Ya? Finalis. Luar biasa. Apa yang membuat kamu nggak menyerah, malah ikut kompetisi internasional? Ya karena sepatu itu kan masih dalam bentuk prototipe yang masih banyak memiliki kelemahan. Sepatu itu juga masih perlu penyempurnaan dari berbagai sisi. Lalu dari situ saya melakukan berbagai penyempurnaan dari sepatu itu. Dan akhirnya LIPI pun mengundang saya menjadi kandidat untuk lomba tingkat internasional. SMP mana, Hibar? SMP Negeri 1 Bogor. SMP Negeri 1 Bogor. Ada apa? Coba. Boleh gak kita lihat yang berapa? Oh, ada. Ah, ukuran berapa aja? Itu aja, Pak. Jadar. Oke. Oh, seperti itu sepatunya ya? Ini kalau dipegang nyetrum gak? Okay. Ada on off-nya? Ada. Ada. Berarti kalau ada yang nyetrum, off. Iya. Nanti kita akan coba, Pak. Nanti kita coba. Praktekin. Oh, nih. Jadi ini. On off-nya di sini ya? Iya, di sini ya? Iya. Iya, sini. Jelasin. Ini on off-nya ya di sini? Iya, ini on off-nya. Ini di on-in nanti LED-nya nyala. Iya. Terus, ini berapa kekuatannya, ada berapa ini? 450 volt. 450 volt. Wah. Wow. Coba sekali lagi. Efeknya buat orang yang terkena saya hanya melumpuhkan aja, nggak sampai meninggal. Tuh Cesar lumpuh doang, ayo jangan. Dia jam Cesar jam ini. Jadi lumayan ya. Tapi ini memang apa ya, solusi yang gitu lah ini. Jadi wanita pakai sepatu, kalau dirampok apa ada orang jahat, on langsung aja tendang. Pokoknya jalan di kegelapan langsung aja on, karena posisinya standby. Oh kan, iya benar ya. Gak mungkin tiba-tiba wah ada penjahat nih baru on. Itu kan tadi dicoba di itu ya, di besi, coba di tangan Cesar. Coba bisa dipraktekin misalnya. Enggak. Misalnya nih Cesar mau nyopet. Cesar mau nyopet. Pernah nyoba ke orang enggak? Orang pernah. Pernah. Apa yang terjadi pertama kali ketika tersentuh sama
listrik ya? Ya kaget terus langsung lemes aja gitu. Lemes kakinya? Cuma lemes doang? Bubuk dah. Sampai 5 round poin aku terus berada di posisi 1, jadi bisa mewakilin Asia, Indonesia jadi Asia yang terbaik untuk dia. Sudah hadir tamu saya yang spesial, namanya adalah Sena. Sena, pembalap Asia Cup Internasional. Selamat sore, ganteng. Sore. Ih, suka. Udah, dia penonton. Sena ini seorang pembalap mobil muda dari Indonesia, baru berusia 16 tahun tapi karirnya sudah mendunia. Dan kejuaraan apa saja yang sudah pernah diikuti, kita lihat tayangan berikut. Zaman sekarang itu kan suka balap-balapan di jalan yang nggak ada aturannya, pakai speedometernya tinggi gitu kan anak-anak sekarang. Nah dulu awalnya kamu suka balap-balapan di jalan liar gitu apa gimana? Sehingga suka aku nggak pernah di jalanan liar. Aku awalnya mulai di go-kart. Dan ya dari awal emang aku dulu dikasih opa emang dulu pembalap, papa juga pembalap, dan aku generasi ketiga dari keluarga. Jadi ya dari awal emang aku awalnya suka main mobil, dan papa juga sering liatin foto-foto opa dan video opa balap, dan aku jadi tertarik dan akhirnya ikut ke dunia balap ini. Berarti dari kecil memang sudah diarahkan, jadi nggak yang di jalan-jalan gitu ya, karena memang opa sama papa juga pembalap, jadi udah tapi ada. Ini semua emang kemauan aku, jadi mereka mendukung. Jadi punya memang udah senang, kamunya udah senang, kebetulan orang tua juga support, jadi ditaruh di diarahkan dengan di jalan yang baik. Nah, makanya sudah bagus, menang 75 kali. Kejuaraan apa aja itu, Sena? Aku tahun 2010 menang kejuaraan Asia. Ya, aku menang championship ya. Jadi dari race pertama aku bisa bisa finish dengan posisi yang bagus, dan ada 5 round, dan sampai 5 round poin aku terus berada di posisi 1, jadi bisa mewakilin Asia, Indonesia jadi Asia yang terbaik untuk Asia. Nah, belum ini kan udah ada pialanya. Ini piala-pialanya, aduh gede-gede. Tolong bisa dijelasin, Sena, yang untuk itu dari mana? Kalau yang ini piala yang juara Asia. Ini tahun 2010. Yang ini tahun 2009 juara kadet. Ini best kadet. Jadi pembalap kadet terbaik di Indonesia. Kalau yang ini, naik kelas satunya. Ini kejuaraan junior. Jadi aku juga dapat piala bergiril dari Pangdam Jaya. Jadi aku dapat apa? The best Carter. Sampai pernah mengalami kecelakaan nggak, Sena? Pernah. Malah lumayan banyak kecelakaan. Kayak di Makau kejuaraan Asia,
kebetulan pas pada saat qualifying aku kecelakaan. Yeah. Qualifying udah oke, udah bagus, udah di kelas itu aku di posisi 1 startnya. Cuman pas bendera finish dari kibar, aku nyusul satu pembalap Cina dan bikin go-kartnya out of control. Jadi aku keluar dari track, nabrak tembok. Cuman abis itu ya aku emang awalnya nggak bisa bangun. Dibawa ke hospital di samping track persis untuk dicek, tapi cuman ankle-nya aja bengkak, dan abis itu sorenya aku langsung balik balap lagi. Tapi kalau di rumah sehari-hari suka bawa mobil sendiri apa enggak? Paling kalau mama capek aja kan, karena aku belum 17 tahun, jadi aku belum boleh nyetir sendiri. Paling ya kalau misalnya mama capek atau papa capek ya aku nyetir. Cuman aku juga enggak suka kebut-kebutan di jalan karena bahaya, itu dua arus. Dan motor juga kan. Tapi emang beda. Justru yang pembalap beneran dia kalau di jalan itu malah nggak ugal-ugalan. Tapi kalau yang di jalan ugal-ugalan itu pembalap-pembalapan. Pembalap-pembalapan berarti pialanya piala-pialaan. Piala musim di Senin kali. Nah, sampai tahun 2020 ada jadwal apa lagi nih? Ada, jadi untuk plannya aku kan tahun ini di Formula BMW, Formula Asia. Dan next year aku mau coba untuk ikut di Formula Master, karena levelnya juga lebih tinggi. Dan itu level masih balap di Asia, cuman mereka yang pembalap-pembalap high level istilahnya. Dan next year-nya lagi aku juga mau coba ikut ke European Formula 3. Jadi akan balap di Eropa. Padet banget ya sampai 2020. 2020 loh jadwalnya. Semangat terus ya, Sena. Pokoknya kita ikut support, seneng punya anak-anak Indonesia. Iya. Patungnya bergerak. Apa-apaan ini? Katanya patung kok bergerak. Makan saya, patung kenapa bisa bergerak begini? Bisa bergerak. Yaudah, kita akan cari tahu setelah pesan-pesan berikut. Tetap di sini, Pak. Walaupun digoda apapun, kita tidak akan tergoda. Tapi ketika mereka yang mengganggu sudah lelah, justru gantian kita yang akan menggantikan. Tahu. Tapi kenapa bisa gerak? Coba, heh. Kami tergabung dalam komunitas manusia batu. Setiap hari kita berada di Kota Tua, tepatnya di museum halaman Museum Fathahillah. Komunitas manusia batu ini sebetulnya punya misi. Jadi misi kami adalah mengingatkan kepada generasi muda tentang sosok para pahlawan, terutama untuk sejarah dan perjuangan bangsa Indonesia. Nah, seperti saya ini kan berkarakter seorang tokoh pejuang 45. Ngetira penonton. Orang ngerti. Nah, makanya biar ngerti nih dikasih tahu. Nah, kalau yang hijau jadi siapa itu? Pahlawan siapa? Ayo tegar. Tegar biasanya suka beli mainan yang buat ini kan hijau kan? Iya. Itu buluk. Nah, kalau ini siapa? Tegar. Ayo anak-anak penonton. Ayo siapa?
Jadi kalau yang hijau ini gambaran tentara modern. Ya. Nah, tapi di sini kita menyebutnya dia adalah bentuk dari tentara mainan. Oh, tentara mainan. Yang plastik itu ya. Nah, kalau yang ini justru musuh ketika bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan. Ya. Jadi ini tentara Belanda. Musuhnya ini ya. Iya. Terus aja Sar, musuh Sar. Kalau ini? Ya, kalau yang emas ini karakternya Bung Hatta. Bung Hatta. Bung Karno-nya lagi pulang kampung. Ini terbentuk udah berapa tahun nih komunitas batu ini, Mas? Manusia batu ini. Komunitas manusia batu berdiri sebetulnya baru ya, bulan April 2013. Tepatnya tanggal 1 April 2013. Terus kerjanya, cara kerjanya gimana nih? Cuman berdiri jadi patung gitu? Iya, jadi setiap hari kita hanya berdiri menjadi patung dan menjadi objek foto para pengunjung yang datang ke area foto. Terus penghasilannya gimana kan? Karena cuman diem tuh. Ya, karena kita diam, justru kita tidak pernah meminta. Malah para pengunjung yang berfoto memberi tip. Seikhlasnya sukarela. Jadi kadang ada yang ngasih, ada yang enggak juga. Kalau yang tidak ngasih, enggak masalah. Mas, dan kalau misalkan ide kalian gitu akhirnya diikutin oleh semua pengunjung yang datang ke Museum Fathahila, gimana? Bahkan ketika komunitas terbentuk, kita diliput oleh acara, ya salah satu acara di stasiun televisi juga. Banyak yang meminta bergabung untuk masuk ke dalam komunitas manusia batu. Akhirnya, karena di area Museum Fathahila itu kan sudah dibatasi hanya 10 orang yang menjadi manusia patung. Tapi karena banyaknya permintaan untuk menjadi anggota, akhirnya saya alihkan ke Monas. Nah sekarang di Monas pun ada cabang dari komunitas manusia batu. Kalau Doro, kalau nggak ada pembatasannya susah. Kalau misalkan orang datang ke museum terus pengen aja jadi manusia patung, semuanya jadi manusia patung terus yang ngasih duit siapa? Tapi pegel nggak Mas? Emang kalau berdiri itu biasanya berapa jam digilir atau dijadwal atau gimana? Ya setiap hari kita memang berdiri tanpa ada pengganti. Jam kerja kita mulai dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Setiap hari berdiri terus? Berdiri ya, tapi ketika lelah ya istirahat. Ya. Kesulitan terbesar apa Mas dalam menjadi manusia batu, manusia batu ini? Biasanya anak-anak kecil yang suka goda, yang suka apa, mengganggu itu. Iseng ya. Tapi pernah ketawa nggak pas disengin gitu? Ya syukurnya kita sudah tahan ya, karena sudah terbiasa. Jadi walaupun digoda apapun, kita tidak akan tergoda. Tapi ketika mereka yang mengganggu sudah lelah, justru gantian kita yang akan mengganggu. Kita kalau digoda nggak ketawa, tapi kalau yang goda udah capek diketawain sama mereka. Aduh, terlepas soal. Terima kasih kepada semua bintang tamu ya. Karena di Sumpah Pemuda ini menilailah anak-anak bangsa yang sangat luar biasa apapun profesinya ya. Ini Christian renang, artis, menciptakan sesuatu, pembalap. Kamu apa? Pejoget. Kita dukung terus anak-anak Indonesia ya. Udah jangan tidur tinggal aku saya, jangan tidur kesombongan saya, karena tinggal aku kesombongan saya di sini adalah palsu belaka. Jangan lupa saksikan saya Mas Senin sampai Jumat 15.30 hanya di Trans TV. Yeah.